Konser Coldplay, Fahmi Fadzil akan saman pihak cetus fitnah. Putrajaya, Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fadzil akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang memfitnah dirinya berhubung isu penganjuran konser Coldplay. Jelasnya, perkara itu terkait dengan satu hantaran grafik yang mengaitkan gambarnya yang mempunyai unsur fitnah dan berbeza dengan konteks sebenar. Fahmi memberitahu, tindakan itu akan dibuat terhadap gerakan pengundi sedar menerusi barisan peguamnya. Ia mendakwa konon saya mengucapkan, "Alhamdulillah, konsert itu berjalan dengan baik." Walhal tuduhan ini bersifat fitnah malah berniat jahat. Ia lari daripada apa yang saya sebut sendiri dan saya akan minta peguam untuk teliti pihak yang membuat infografik berkenaan sebelum diambil tindakan undang-undang, katanya ketika ditemui selepas Kongres PKR 2023 di sini pada Ahad. Tambahnya, perkara itu bukan sesuatu yang baharu kerana tindakan sama telah dikenakan terhadap beberapa pihak sebelum ini tentang isu yang sama. Mereka memesongkan fakta dan dalam kes ini juga ada pihak-pihak tertentu dengan motif mereka yang tertentu telah pesongkan kenyataan yang saya buat. Jawapan itu saya jawab menerusi soalan seorang wartawan dan ia sangat jelas dalam laporan berita tersebut, jadi saya beri peringatan kepada para netizen. Kalau nak buat grafik janganlah sehingga memfitnah menimbulkan satu rasa benci terhadap individu termasuklah diri saya, jadi kita akan ambil tindakan undang-undang dalam isu ini, ujarnya lagi. Konsert Coldplay yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil minggu lalu dihadiri kira-kira 85,000 penonton dengan bertemakan Music of the Aspires World Tour in Kuala Lumpur. Fahmi Fadzil bersedia mengambil tindakan saman ke atas pihak yang memfitnah beliau dalam isu penganjuran konsert Coldplay. Menteri Komunikasi dan Digital itu berkata ia susulan hantaran berbentuk infografik diterbitkan badan dikenali sebagai gerakan pengundi sedar yang bersifat pembohongan daripada konteks sebenar. Saya dapati ada satu sebaran grafik baru-baru ini yang mengatakan, saya baca ya, yang mengatakan kononnya saya mengucap alhamdulillah di atas penganjuran konsert Coldplay, ya, dan dengan tuduhan yang bagi saya bersifat fitnah, berniat jahat, dan sebenarnya lari konteks daripada apa yang saya sebut. Jawapan saya kepada seorang wartawan dari Berita Harian dan jawapan penuh saya memang boleh diperoleh daripada laman web tersebut. Jadi saya akan minta peguam untuk meneliti semua pihak yang mengeluarkan grafik fitnah ini dan kita akan ambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Seperti yang semua sedia maklum, sebelum ini saya telah mengambil tindakan undang-undang dengan menyaman tiga pihak termasuk Wan Azri, Ahmad Dusuki dan juga pengendali page Kuang, ya, yang telah memfitnah saya sebelum ini. Ini kerana mereka memisung fakta. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas berakhir Kongres Nasional Tahunan PKR 2023 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Terdahulu tular satu hantaran di Facebook yang berdakwa Fahmi bersyukur dengan pelaksanaan konsert Coldplay. Selain itu, turut disertakan grafik mengenai wajah menteri itu berlatar belakangkan suasana konsert dengan tajuk konsert Coldplay, alhamdulillah berjalan dengan lancar.